Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan yang mana Allah lipat gandakan amal kebaikan yang kita kerjakan, dan Allah lipat gandakan seluruh amal ibadah yang kita niatkan dalam rangka mendapatkan keridhaan dan juga pahala dari Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, Nabi SAW pernah menyampaikan kepada kita salah satu hadis. Kata Nabi, "As-salawatul khamsu wal-jumu'atu ilal-jumu'ati wa ramadana ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idha jtunibatil kabair." Kata Nabi SAW, salat yang lima waktu, kemudian dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun lima bainahuma, akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan, idza jtunibat al-kabair, sampai kita berusaha untuk menjauhi dosa-dosa besar. Maka ketika datangnya bulan Ramadan, ini menjadi peluang amal kebaikan buat kita untuk beramal lebih banyak lagi, ya, amal-amal kebaikan, ya, walaupun bukan hanya kita menjadikan Ramadan ini sebagai hamba Ramadan, seakan-akan di luar Ramadan nanti kita tidak ibadah lagi, bukan. Tapi ini momentum yang penting yang Allah sediakan buat kita untuk mengerjakan banyak sekali amal kebaikan yang dianjurkan, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentu untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, ya, ada beberapa persiapan yang hendaknya kita siapkan dalam diri kita, sehingga ketika kita mengisi bulan Ramadan itu, kita isi dengan amal-amal kebaikan yang itu dianjurkan, dan amal-amal kebaikan yang cocok, ya, ketika datangnya bulan Ramadan. Apa persiapan yang hendaknya kita lakukan menyambut datangnya bulan Ramadan? Pertama tentunya adalah persiapan ruhiyah, persiapan hati, ya. Bahkan ketika kita senang dengan datangnya bulan Ramadan, ini membuktikan bahwa ruhiyah kita, hati kita juga senang dengan datangnya bulan Ramadan. Para ulama di zaman dulu itu 3 bulan atau 4 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka senantiasa berdoa, ya. Salah satu doa yang sering kita baca di bulan Rajab misalkan adalah doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, Allahumma barik lana, ya Allah ya Rabb, barik lana fi Rajab, berikanlah keberkahan pada kami di bulan Rajab wa Sya'ban, dan juga di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah diri kami kepada bulan suci yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Bahkan para ulama di zaman dulu, ya, sebelum bulan Sya'ban itu sudah mulai mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jal, kepada Allah, agar usia mereka disampaikan kepada bulan Ramadan. Nah, ini membuktikan dengan doa ini kita menyiapkan ruhiyah kita sehingga kita senang, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Maka ini yang pertama yang harus kita siapkan. Ruhiyah itu apa saja? Memperbanyak ketaatan kepada Allah. Selain memperbanyak doa, ya, memperbanyak ketaatan kepada Allah. Mulai hari ini kita berusaha untuk sholat berjamaah tepat waktu, ya, ditambah juga dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya, sholat duha, sholat tahajud, walaupun hanya 2 rakaat, ya. Nah, kemudian juga kita berusaha semaksimal mungkin menjauhkan diri kita dari kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mata kita yang sulit untuk terjaga, lisan kita yang sulit untuk kita tahan dari mengucapkan kata-kata yang buruk, ya. Kemudian telinga kita dari sulitnya kita mendengar daripada kebaikan, atau sulitnya telinga kita untuk tidak mendengar keburukan atau aib orang lain. Nah, ini salah satu cara bagaimana kita mempersiapkan ruhiyah. Jadi bukan hanya persiapan sebatas seremonial saja, tapi satu persiapan yang paling penting adalah kita mempersiapkan ruhiyah, mempersiapkan hati, mempersiapkan ruh kita, sehingga kita senang, bahagia
dengan datangnya bulan Ramadan. Yang kedua, teman-teman yang dimuliakan Allah, datangnya bulan Ramadan kita persiapkan berupa persiapan ilmu. Ini juga penting, ya. Banyak di antara kita datangnya bulan Ramadan mereka lewatkan begitu saja. Mereka menganggap Ramadan hanya sebatas seremonial yang kita lakukan tiap tahun saja. Ada sholat tarawih, ada puasa. Di luar itu semua kita kemudian lupa, kita kemudian lalai, ya. Padahal bulan Ramadan bukan sebatas bulan yang menjadikan kita senang dengan kegiatan-kegiatannya, bukan. Tapi menjadikan bulan Ramadan sebagai kesempatan yang luar biasa buat kita, kesempatan untuk bisa memperbanyak amal saleh, memperbanyak ketaatan, memperbanyak kedekatan kita dengan Allah Azza wa Jal. Maka berdasarkan ilmu ini kita tahu apa amalan prioritas yang hendaknya kita perbanyak di bulan Ramadan, apa amalan yang hendaknya kita lakukan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, sehingga kita di bulan Ramadan ini tidak gagal fokus. Ya, belajar juga ilmu tentang fikih Ramadan, karena bulan Ramadan bukan hanya bulan yang di situ diwajibkan Allah mewajibkan kita puasa, tapi juga ada sekian banyak ibadah yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan terutama di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, teman-teman yang dimuliakan Allah, adalah persiapan fisik. Karena puasa ini adalah ibadah fisik, menahan lapar, haus, ya, menahan dahaga. Ini juga perlu persiapan fisik. Mulai dari sekarang, ya, kita mungkin belajar untuk ya mengatur pola makan kita, ya, sehingga nanti ketika datangnya bulan Ramadan itu tidak menjadi ajang balas dendam. Ketika datang waktu maghrib, semua makanan yang disediakan kita makan, ya, tidak seperti itu, tapi kita berusaha menjaga pola makan kita sehingga datangnya bulan puasa ini menjadikan diri kita semakin sehat juga, semakin kuat, ya. Karena dalam salah satu atsar disebutkan sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Maka mudah-mudahan datangnya bulan Ramadan menjadikan diri kita lebih baik, menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan diri kita semakin banyak mendebar manfaat untuk masyarakat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.